Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Suara Bengkulu. Breaking news kali ini kami mengabarkan tentang mundurnya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang dalam videonya hari Minggu ini 11 Agustus 2024 buka suara soal pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga menyatakan dirinya sudah mundur dari posisi tersebut per Sabtu malam, tanggal 10 Agustus 2024. Berikut video yang sudah kami dapatkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Partai politik adalah pilar demokrasi kita. Indonesia adalah negeri besar. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Partai Golkar sejauh ini telah menjadi kebanggaan kita semua, serta menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Selama 60 tahun, kita telah membuktikan semua itu. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama serta dengan tekad bersama, Partai Golkar berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden 2025. Kita ulangi ya. Nanti di-cut ya. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan. Kita ulangi. Ya. Selain itu, dalam Pilpres lalu, kita juga berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden periode 2024-2029. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan Breaking News channel Suara Bengkulu. Support terus kami dengan subscribe, like, dan komen pada channel ini. Karena kita tahu, semua tahu bahwa subscribe, like, dan komen adalah gratis. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Suara Bengkulu. Breaking news kali ini kami mengabarkan tentang mundurnya Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang dalam videonya hari Minggu ini 11 Agustus 2024
buka suara soal pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Golkar. Erlangga menyatakan dirinya sudah mundur dari posisi tersebut per Sabtu malam, tanggal 10 Agustus 2024. Berikut video yang sudah kami dapatkan. Selamat menyaksikan.